seperti apa itunya. Baiklah, kita langsung kita buka aja. Ya, ini dia. Ini buat dia. Nanti seperti apa selanjutnya, tunggu di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, dan komen serta yang baik-baiklah. Jangan lupa untuk saksikan lanjut video selanjutnya nanti setelah pemasangan seperti apa. Ditunggu lagi. Ya. Kembali lagi di vlog saya di channel YouTube Alvin FV. Sebelumnya saya mohon maaf, dan masih suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Panas-panas kali ini, baru kali ini sempat bisa bikin video tadi tentang lampu ini ya gitu. Nah, setelah sebulan sudah lama, tapi dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari, baru kali ini sepertinya sekalian bisa dilihat, sekalian liburan kita bikin video ini. Langsung saja, baik, simak terus video berikut ini. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe sebelum menyaksikan video ini. Custom tokonya itu ada di daerah Surabaya, nanti linknya ada di deskripsi di atas. Sama ini, oh, harganya itu kurang lebih 2 jutaan ya, tergantung model-modelnya seperti apa. Ini sudah termasuk dapat lampu stop lampnya, tapi yang bukan yang ori ya, ini yang biasa, yang KW-nya, yang orinya bisa disimpan. Itu kurang lebih prosesnya itu sampai dari jadi itu paling cepat itu 2 minggu sama dia. Dan itu pun juga tergantung sama pemesanan. Kalau lagi, mungkin kalau dia lagi banyak, prosesnya itu makan waktu lebih lama lagi. Ya, untuk model LED-nya ini seperti, kalau kata orang bengkel itu LED bar ya, padahal sih sebetulnya ini kayak model arc lirik ya, dan ini ada sen running. Itu modelnya sih macam-macam sih, tapi saya lebih tertarik model seperti ini. Ini untuk lampu mundurnya masih biasa menggunakan bohlam, tapi saya sudah ganti model LED putih karena menyesuaikan. Untuk dalamnya ini dibikin smoke ya, jadi lebih menurut saya sih lebih elegan lah. Dan bagaimana pemasangannya, simak terus video ini. Ya, sekarang kita dalam pemasangan. Hari ini ada di daerah Fatmawati, karena saya nggak bisa masang sendiri, harap maklum, males ngurut-ngurut kabel. Kita percayakan saja sama ahlinya ya. Bagaimana selanjutnya, mari saksikan terus di video ini.
apa, mode nyalanya itu barangnya masih siang hari, mungkin sedikit aja dicek nanti berikutnya ada di proses malam hari. Ya, seperti inilah penampilannya di malam hari. Dan ini tampilan keseluruhan. Ya, bagi yang penasaran seperti apa, ini dia. Cukup menggoda. Ini tampilannya dari dekat. Nah, ini posisi sen menyala. Di sini ada kayak running ya, tapi ini masih saya pakaiin bohlam. Belum saya copot bohlamnya. Seperti ini tampilannya. Tampilannya kalau sedang rem, tapi posisi lampu sedang mati ya. Bagaimana kalau lagi hidup? Nah, ini posisi dalam keadaan lampu nyala dan rem pun menyala. Lepas. Nah, rem. Ya. Seperti inilah tampilannya. Demikianlah video kali ini. Nah, seperti inilah kondisi pada saat malam ini. Mohon maaf sebelumnya sudah menantikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bagaimana bila video ini bermanfaat, untuk selanjutnya bisa dilihat di deskripsi untuk info tempat pemasangan ini di mana, sama info custom lampu ini di mana. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.